tujuan dari scholarship itu kayak pertanyaan pemantik. Masuk ya Pak, refleksi peserta didik kegiatan belum ya? Hari Selasa. Selasa, LKPD ada, bahan bacaan untuk anak-anak kan? Bahan bacaan, buku ada, kita beberapa, cuma memang masih minim ya. Terkait masalah buku masih minim. Anak-anak pun kita tidak izin kemarin bawa HP semuanya. Padahal kemarin kita berharap di sekolah itu. Jadi bahan bacaan kita buat di sini aja, karena belum. Perpus ya, masih perpus. Di glosarium ada di sini apa ya? Glosarium kayaknya belum dimasukin kayaknya. Glosarium kayaknya belum ada. Belum ya, nanti tinggal jadi catatan kita, glosarium. Perpustaka ini kita. Karena dia butuhnya mobil juga. Ada referensi dia. Kadang kita lihat video ya, link videonya aja Pak ya. Soalnya kalau yang lain-lain saya pikir sudah aksi kan Pak. Jadi waktu mana ini Bu dari perencanaan kita gitu kan, nanti kan harus ada sudah disimpan ya Pak ya dokumentasinya ya. Kemarin kita minta juga ke apa namanya ke bagian sarat plastik model-model ini dijadikan agak bagus lagi. Jadi kalau memang ini sudah bisa ya kalau dari ACC gitu kan nggak lagi pakai ini maksudnya. Jadi kayak ini kayak buku gitu punya buku. Kita udah pernah project. Saya selalu dengan sekolah ini juga di Amet sukses. Siapa? Ini Bu Amel ya. Kadang-kadang ada sekolah yang udah buat lebih bagus tapi kan sekarang zamannya itu ya zaman pamer gitu ya Pak. Itu memang bahasa komunikasi hari ini. Betul. Jadi kita nggak bisa semua pamer nggak gitu. Iya nggak gitu. Orang pun nggak akan menanggapi gitu kan. Pasti justru kita dengan ini jadi termotivasi. Maksudnya orang kabupaten lain melihat benar meriah kan dari Facebook. Iya. Kan gitu kan. Biar orang lihat benar meriah dari Facebook kan. Iya saya ditanya. Ini SMP dulu di mana ini ya? Bukan, mas bisa kan saya gitu kan. Kayaknya aktif ya, insya Allah saya. Terus saya di setiap satu besar tapi mungkin keunggulannya kita kalau kayaknya yang komitmen ini kayak magic sih ya. Enak-enak kerjanya gitu ya. Sudah mendalam tim kita, solid. Terus kalau diajak apa namanya kerja sampai sore mau ya Pak ya, nggak dulu ya saya tuh kayak gitu kata Pak dulu untuk mobil itu kan tidak sulit. Kita ngerjain modul kita itu 9 hari. Pak itu nggak modifikasi? Yang itu karena di kita cari di browsing nggak ada. Oh iya. Kan nggak ada kan terbatas. Lokal ini ya. Iya terbatas. Akhirnya kan mau nggak mau kita harus ada referensi lagi. Makanya lama posisi. Jadi 9 hari itu 3 modul. Modul 1 3 hari, modul 2 3 hari. Modul 3 kemarin baru alumni kita buat. Berarti nanti kira-kira nanti 3 modul itu tapi setelah yang 360 tadi ya. Kita atur pertemuannya ya Pak. Pak yang masuk ke di orientasi tadi misalnya kita masuk kelas apa tuh komite? Yang kemarin? Yang masuk ke kelas misalnya di anak orientasi tadi di dalam kanan ini kita mau buat project dulu. Iya. Yeah. Ajarin tentang topik apa itu komite? Iya. Jadi kemarin yang pergi itu komite aja ya? Semua guru kelas 3. Yang fasilitator juga ikut. Iya, fasilitator juga ikut. Posisinya kemarin aja juga ya. Memang kalau ke depan kalau udah bisa mandiri nanti kita lepas tiga guru kemudian satu proyek kan. Cuma hari ini kan ada. Nanti ini apa itu? Koordinator proyeknya berapa? Tiga ya? Tiga. Itu udah dimasuk di ya. Udah ya. Ada kalau proyek 1 Bu Amel, proyek 2 Bu Amel, proyek 3 Bu Amel. Jadi tambahan itu ya. Jam tambahan. Tapi artinya kalau sedikit apa? Biasanya kan kalau setelah kegiatan itu suka ditanya refleksi ya. Iya. Salah satu pertanyaan dari situ, apa perasaan Anda kan, setelah menjalankan kurikulum merdeka? Kan, kalau kita kan enjoy-enjoy saja sebenarnya, paling kendala di lapangan itu. Kendala, betul. Salah satu kendalanya itu, terlebih mungkin komite yang ada tambahan kegiatan, kadang kita keteteran.
gunakan untuk mempersiapkan perangkat kita sendiri. Posisi yang menjadi kewajiban kita sebagai guru, posisi kadang jadi nomor dua kan, kan gitu, ini harus dikerjakan, ini harus posisi. Jadi kalau nggak dikerjakan menyebut orang banyak juga kan. Maka kemarin beberapa guru termasuk kami, yang jujur termasuk kami, kemarin perangkat ajar kami memang kita berpaku pada guru ajar ini dulu. Ya, sementara itu kan beberapa pertemuan kemarin ini yang jadi acuan kami pas ngajar. Ibu-ibu guru, mana dulu gitu. Iya kan gitu. Ya itu dia, mudah-mudahan ke depannya sudah ada pola. Berarti tadi modul ini kita buat kan dengan apa ya, sulitnya apa atau ada batasan ini apa ya? Berarti mengikuti tetap ada acuan dari modul yang ada. Ada. Kita nggak lari langsung buat modul dari nol kan? Jadi kita cari mungkin di salah satunya di apa, aplikasi kita yang banyak modul kita cari modul-modul yang skemanya sama. Satu atau dua, jadi kita lihat dimensinya sama halus seperti apa, lalu kita kembangkan. Harus kreatif deh. Karena posisinya hari ini kan bayangkan di awal tahun kita pelatihan kan, guru merdeka. Setelah itu IHT. Kan ya, setelah IHT langsung di situ juga kita medali, kan, luar biasa gitu. Tapi kalau udah tahun depan ini kan di akhir tahun nanti udah kita bisa ngelis ya untuk rencana ini. Yang paling kasihan itu sekolah-sekolah yang di rumah ini tidak difasilitasi support dana juga enggak. Mereka harus melaksanakan seperti yang kita laksanakan. Kemarin itu kan kita udah arahin juga mereka mau belajar di sekolah. Tapi kan kita juga lagi kerepotan, iya, sedang kayaknya masih belum sini lah ngajarin. Tapi kalau untuk diskusi-diskusi boleh. Ya, kemarin gitu. Itu saya belum lah, saya kan. Tapi kalau kelihatan insya Allah berbagi gitu. Ya udah saya bilang minimal kita berbagi di medsos lah. Ada modul kita boleh kita share gitu. Karena kan kita lihat di modul-modul yang kita lihat itu ya, kita kan saking takutnya banyak buka gitu kan, gini gitu, belum ada yang tadi juga mereka benar-benar membagi itu di medsosnya, kirim ke guru berbagi. Karena kalau lihat di PMM ya, di bukti karya itu kan rata-rata kan dianggap juga lengkap. Karena kita kan nyari di situ referensi, belum selesai juga kita lihat, belum ada ininya, belum ada ini. Maka kita paling di sini ada gitu.